Yoyo Sobat Dulur, pada tahun 2008, jutaan orang di dunia dikejutkan dengan berita peristiwa keji dari kota Amstetten, Austria Hilir tentang seorang ayah bernama Joseph Fries yang tega menyekap anak perempuannya bernama Elizabeth Fries di sebuah ruang bawah tanah di rumah mereka selama 24 tahun. Sang anak mengalami siksaan fisik dan pelecehan seksual dari sang ayah hingga melahirkan 7 orang anak dari sang ayah di ruang penyekapan itu. Kini kisah tragis Elizabeth Fries itu diangkat ke layar lebar dengan judul Girl in the Basement. Meski film ini tidak menceritakan secara detail dan frontal tentang apa yang dialami oleh Elizabeth demi untuk mengurangi kisah tragisnya, namun setidaknya film ini dapat kita jadikan pelajaran untuk menjadi seorang manusia yang lebih manusiawi. Bagaimana kisahnya? Tonton sampai akhir video, karena review atas video ini ada di akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Sinis dibuka dengan menampilkan seorang wanita dan seorang pria berumur yang sedang membawa seorang remaja wanita yang sedang mengalami asma akut ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, sang remaja wanita pun segera mendapatkan perawatan. Adegan kemudian menampilkan adegan flashback, yaitu kejadian 20 tahun sebelumnya, di mana seorang remaja berusia 17 tahun bernama Sarah yang tinggal dengan ayahnya bernama Don dan ibunya bernama Reni. Kakak wanitanya bernama Amy yang sedang menempuh sekolah di luar kota sesekali datang berkunjung di akhir pekan. Hubungan Sarah dan ayahnya agak kurang harmonis, di mana sang ayah tampak selalu mengekang Sarah. Sarah menyebutnya ayahnya adalah seorang yang selalu memaksakan kehendaknya. Seperti pada hari itu, Sarah dilarang pergi ke pesta bersama teman-temannya. Meski Amy yang sedang berkunjung akhir pekan berjanji akan menjaga Sarah, tetapi ayahnya bersikeras tidak mengizinkan Sarah pergi. Hingga akhirnya, Sarah diam-diam pergi keluar bersama pria kencannya bernama Chris, dan Don ayahnya pun mengetahuinya. Sontak Sarah yang kegap dengan Don langsung dihukum 1 minggu tidak boleh keluar rumah. Sikap Don itu membuat Sarah kesal. Ia menyampaikan kekesalannya pada ibu dan Amy kakaknya betapa ia ingin pergi dari rumah itu. Ia ingin berkeliling dunia. Apa yang disampaikan Sarah kepada Amy dan ibunya ternyata didengar oleh Don dari luar kamar yang membuat Don makin merasa kesal. Don lalu masuk ke ruang bawah yang sering dijadikan tempatnya bersantai. Ia memasuki sebuah pintu yang tersembunyi di balik lemari buku yang ternyata adalah lorong menuju ke sebuah pintu yang dilengkapi dengan kunci barcode dengan ruang tak bercahaya. Adegan kemudian menampilkan kejadian 4 bulan kemudian di mana ibu Sarah, Reni, hendak mengajak Sarah pergi berbelanja. Namun Sarah menolak untuk ikut. Setelah ibunya pergi, Don, ayahnya yang sedang memotong tanaman di halaman rumah, dengan tergesa-gesa segera masuk dan meminta agar Sarah membantunya mengangkat sebuah box ke ruang bawah. Sarah pun dengan tulus membantu Don. Sesampainya di ruang bawah, Sarah terkejut ketika Don meminta agar box itu dibawa masuk ke sebuah ruang dengan pintu tersembunyi di balik rak buku. Dengan tetap berniat membantu, meski Sarah mulai merasa ada kejanggalan, tapi tetap toh Sarah membantunya. Hingga akhirnya masuk pada pintu kedua, di mana ternyata terdapat ruang yang tidak memiliki ventilasi cahaya. Namun Sarah tetap membantu Don untuk meletakkan box di sudut ruang. Sarah menanyakan kepada Don tentang keberadaan ruang itu, namun tiba-tiba Don menguncinya di ruang itu. Sarah berteriak-teriak meminta agar Don membukakan pintu, namun Don tak menggubisnya. Sarah sadar bahwa ada yang tidak beres dengan ayahnya Don. Sarah pun berteriak-teriak memanggil-manggil ibunya, namun suaranya tak terdengar dari luar karena ruang itu kedap suara. Sepeninggal Don, Sarah mengecek isi box. Ternyata isinya adalah barang-barang perlengkapan pribadi Sarah. Sarah pun mulai sadar bahwa ternyata Don ayahnya telah mengurungnya di ruang bawah itu. 4 hari berlalu, Reni, ibu Sarah, melaporkan hilangnya Sarah kepada kepolisian dan telah menghubungi semua teman-teman Sarah, termasuk Chris, kekasih Sarah, sehubungan dengan keberadaan Sarah. Namun tetap tak membuahkan hasil. Sang polisi menginterogasi Don dan ibunya Reni. Don tampak terlihat tidak sekhawatir Reni. Don malah mengingatkan Reni tentang keinginan Sarah yang selalu ingin pergi dari rumah dan ingin berkeliling dunia. Kepada Chris, kekasih Sarah pun, Don berbohong. Ia memberitahu Chris yang datang untuk menemui Sarah pada pagi itu bahwa Sarah pergi meninggalkan rumah dengan kekasihnya yang merupakan teman kecilnya bernama Steve. Mereka pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ke Florida. Meski Chris sedikit tidak mempercayainya, namun Chris tetap merasa kecewa.
Begitulah Don, ayahnya Sarah, seolah menggiring opini bahwa Sarah pergi dari rumah atas keinginan Sarah sendiri. Di hari keempat, untuk pertama kalinya, Don mengunjungi Sarah sejak ia disekap di ruang bawah. Sarah berusaha kabur saat Don membuka pintu, tetapi ia terhalang dengan pintu kedua hingga Sarah gagal melarikan diri. Tindakan Sarah itu telah memancing amarah Don. Sarah menanyakan mengapa Don mengurungnya. Ayahnya menjawab bahwa Sarah selalu saja bertindak tidak sopan pada dirinya, dan ini adalah konsekuensi yang harus Sarah terima. Seketika Sarah berteriak kembali meminta pertolongan. Namun kembali tindakan itu makin memancing amarah Don hingga akhirnya Sarah dilecehkan oleh Don. Tepat pada hari ulang tahun Sarah yang ke-18 atau hari ke-21 sejak Sarah disekap, Don mengunjungi Sarah dan membawakan kue ulang tahun serta memberikan hadiah sebuah lingerie merah. Ia meminta Sarah untuk langsung memakainya. Saat Don mendekatinya, Sarah yang sudah mempersiapkan senjata yang dirakitnya dari penutup kaleng makanan yang didapatnya dari Don, segera menyerang Don. Namun lagi-lagi Sarah gagal melepaskan diri, dan kembali atas tindakan Sarah itu telah membuat Don menjatuhkan hukuman kepada Sarah berupa pelecehan seksual dari Don. 1 tahun pun berjalan, Don selalu menyuplai makanan untuk Sarah. Ruang penyekapan Sarah kini juga sudah dilengkapi meja dan kursi. Sarah sudah mulai pasrah menerima perlakuan kasar dan pelecehan seksual dari Don. Hingga akhirnya Sarah mengandung anak pertama dari Don, ayahnya sendiri. Anak perempuan pertama yang diberi nama Mary oleh Sarah lahir di ruang bawah tanpa pertolongan siapapun. Sarah harus melahirkan sendiri. Sarah akhirnya diberikan kasur untuknya dan anaknya Mary. Hingga akhirnya Sarah kembali mengandung anak kedua yang diberi nama Michael. Michael juga lahir sendiri tanpa pertolongan siapapun. Sarah harus berjuang membesarkan Mary dan Michael yang tumbuh dan berkembang di ruang bawah tanah yang pengap tanpa cahaya luar dan kedap suara. Sarah mengajarkan mereka menulis dan membaca serta mengajak mereka bermain. Sejak lahir mereka tidak pernah melihat dunia luar dan hanya mengenal Sarah sebagai ibunya dan Don sebagai ayahnya yang sesekali berkunjung membawakan persediaan makanan atau hanya sekedar duduk mengobrol dengan ibu mereka. Akibat keterbatasan itu, Mary dan Michael tidak dapat berkembang dengan baik. Mary akhirnya harus mengidap asma dan Sarah pun merawatnya sendiri dengan obat-obatan yang disuplai oleh Don tanpa bantuan medis sama sekali. Begitulah Sarah diperlakukan hingga akhirnya Sarah mengandung anak ketiga yang diberi nama Thomas. Sarah mendapat ide untuk menyelamatkan anak ketiganya agar dapat hidup dan berkembang di luar. Ia merayu Don agar Thomas dapat dirawat ibunya dan Don di luar dengan alasan ruang telah terasa penuh dengan bertambahnya anggota keluarga mereka. Don pun akhirnya menyetujui ide Sarah. Ia meminta Sarah menulis sepucuk surat berisi pesan kepada ibunya bahwa ia baik-baik saja dan telah memiliki seorang kekasih. Ia menitipkan Thomas pada Don dan ibunya karena ekonomi Sarah bersama kekasihnya saat ini tidak memungkinkan untuk merawat seorang bayi. Don pun meletakkan Thomas di depan pintu rumah yang akhirnya ditemukan oleh Reni ibunya. Reni yang selalu setia menunggu kepulangan Sarah dan tiada hentinya berusaha mencari Sarah sangat gembira mengetahui bahwa Sarah ternyata masih hidup. Ia pun menerima Thomas dengan senang hati dan membesarkan Thomas dengan sepenuh hatinya. Saat Mary merayakan ulang tahunnya yang ke-14 tahun, Sarah mengandung kembali anak keempatnya. Suatu hari, turun hujan deras yang ternyata menetes sampai ke ruang bawah tanah tempat Sarah disekap. Mary yang melihat tetesan air memberitahu Sarah. Sarah pun sadar bahwa ia mungkin dapat menggali lubang melalui titik resapan air itu. Berhari-hari Sarah mencongkel sekitar resapan air yang melunak karena air hujan. Namun, lubang hanya dapat dilalui oleh tangan manusia. Sarah pun memakai senter mengeluarkan tangannya dari lubang dengan harapan ada orang yang lalu-lalang melihat cahaya senternya. Beruntung seorang yang lewat melihat cahaya senter Sarah dan mengetuk pintu rumah Sarah dan memberitahu Don bahwa sebaiknya Don memeriksa sekitaran rumahnya karena ia melihat cahaya di sekitaran rumah Don. Don pun berterima kasih atas informasi dari orang itu. Namun dengan marah yang membara, Don menemui Sarah dan memukuli Sarah secara membabi buta hingga Sarah yang sedang mengandung anak keempatnya harus lahir prematur. Karena Sarah harus melahirkan sendiri tanpa bantuan medis, akhirnya bayi keempat Sarah pun meninggal dunia.
Pada tahun ke-18 Sarah disekap Don, Sarah terpaksa memberitahu kebenaran tentang siapa Don sebenarnya kepada Mary dan Michael. Sarah terpaksa memberitahu mereka karena Mary dan Michael selalu mempertanyakan tentang mengapa Don yang diketahui sebagai ayah mereka hanya datang sesekali dan selalu menyiksa Sarah. Mary dan Michael sangat terpukul mengetahui kenyataan bahwa ternyata Don adalah ayah dari ibu mereka. Namun Sarah berusaha untuk menguatkan mereka kembali. 20 tahun pun berlalu. Thomas yang dibesarkan oleh Reni dan Don di luar ruang bawah tanah tumbuh sebagai remaja yang tampan, periang, dan membanggakan Don serta Reni. Don dan Reni sangat mencintai Thomas. Don yang biasanya keras hati menjadi lunak pada Thomas karena Thomas pandai mengambil hati Don. Sementara itu di ruang bawah, suatu saat Mary mengalami serangan asma akut sehingga mengancam keselamatannya. Sarah memohon pada Don agar membawa Mary ke rumah sakit. Dalam kekalutan itu, Don tidak mau mengambil resiko perbuatannya diketahui orang lain. Ia bersikeras membiarkan Mary. Namun Sarah tetap memohon dengan dalih bahwa bagaimanapun, Mary adalah kakak Thomas yang dicintai Don. Sarah juga berjanji ia tidak akan memberitahu orang-orang di rumah sakit nanti. Don akhirnya menyetujui membawa Mary ke rumah sakit secara diam-diam dengan dibantu Sarah. Sementara Michael tetap di ruang bawah tanah. Saat membopong Mary ke mobil itulah untuk pertama kalinya setelah 20 tahun Sarah tidak pernah keluar dari ruang bawah tanah. Akhirnya Sarah dapat melihat kembali suasana rumahnya persis seperti 20 tahun yang lalu. Adegan pun kemudian kembali pada adegan pembuka seperti di awal film, di mana Don dan Sarah membawa Mary dengan mobil ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, Don meminta agar Mary diberikan penanganan. Beruntung, Mary berhasil diselamatkan meski dalam kondisi kritis. Seorang perawat menanyakan riwayat medis Mary karena pihak rumah sakit sama sekali tidak menemukan riwayat medis Mary sama sekali. Bahkan riwayat imunisasinya sekalipun tidak ada. Don beralasan bahwa Mary menjalani homeschooling dan selama ini baik-baik saja. Karena itu, tidak ada rekam medisnya sama sekali. Perawat itu pun meminta agar Don mengisi formulir dan memberikan nomor kontak terbarunya. Saat itulah, Sarah merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melepaskan diri. Ia sengaja menjatuhkan gelas minumnya ke formulir di saat Don membelakanginya, hingga Don akhirnya harus pergi ke front guna mengganti formulir yang basah. Ia berpesan dan mewanti-wanti agar Sarah tetap berada di tempatnya. Saat itulah Sarah tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ia segera menghampiri perawat yang menemui mereka tadi. Sayang Don akhirnya melihatnya dan memanggilnya untuk berhenti. Namun Sarah tetap melangkahkan kakinya menghampiri perawat itu. Beruntung perawat itu berhenti untuk berbincang dengan seorang petugas keamanan. Sarah pun langsung menyapa perawat itu dan berkata bahwa ia membutuhkan pertolongan, dan Sarah pun langsung memeluk sang perawat seolah memohon agar ia tidak dilepaskan. Don yang melihat itu langsung berbalik hendak meninggalkan tempat itu. Namun penjaga keamanan mencurigai gelagat Don, sehingga ia pun mengejar dan memberhentikan Don. Film pun akhirnya ditutup dengan adegan di mana Don sedang dikawal polisi dan dimasukkan ke mobil polisi dengan tangan terborgol. Sementara di rumah, tanpa pihak kepolisian sedang mengevakuasi Michael dari ruang bawah tanah yang tampak sangat ketakutan melihat banyak orang di sekitarnya. Sedangkan Reni menjerit dan menangis di pelukan Thomas. Lalu, film pun di end. Well, sob, Girl in the Basement disutradarai oleh Elizabeth Rome dan dinaskahi oleh Barbara Marshall dengan dibintangi oleh Jude Nelson, Jolie Fisher, dan Stephanie Scott. Melansir dari Intisari Online dan Detik News, film ini diangkat dari kejadian nyata di sebuah kota Amstetten, Austria Hilir yang dialami oleh seorang remaja bernama Elizabeth Fries yang lahir dari pasangan Joseph Fries dan Rosemary Fries. Elizabeth disekap oleh ayahnya sendiri yaitu Joseph selama 24 tahun di ruang bawah tanah rumahnya tepat sejak Agustus 1984 hingga 26 April 2008. Pada Agustus 1984 itu, Joseph berpura-pura meminta bantuan pada Elizabeth untuk memperbaiki pintu yang menjadi pekerjaan terakhir membangun ruang sempit untuk menyekap Elizabeth. Sejak itulah Joseph meyakinkan Rosemary istrinya bahwa Elizabeth pergi melarikan diri dari rumah karena mengikuti sekte beraliran sesat.
Selama 24 tahun itu, Elizabeth mengalami siksaan fisik dan batin dari sang ayah serta berulang kali mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya hingga akhirnya melahirkan 7 orang anak, di mana 1 orang meninggal ketika dilahirkan dan 3 orang lagi dibesarkan oleh ayah dan ibunya setelah Joseph dapat membuat Rosemary istrinya percaya bahwa anak-anak itu adalah anak dari Elizabeth yang ditinggalkan di depan pintu rumah mereka karena Elizabeth yang pergi meninggalkan mereka tidak mampu merawat anak-anaknya. Semua kebohongan Joseph dan siksaan yang dialami Elizabeth akhirnya berakhir ketika anak tertuanya bernama Kirsten sakit dan membutuhkan perhatian medis dan didiagnosis gagal ginjal. Ia diizinkan keluar untuk pertama kalinya setelah 24 tahun disekap untuk membawa Kirsten ke rumah sakit. Setelah itu, Elizabeth kembali disekap di ruang bawah tanah. Seminggu setelah perawatan Kirsten, perawat rumah sakit menemukan kejanggalan dalam catatan yang diberikan oleh Joseph kepada rumah sakit yang katanya merupakan catatan medis dari ibunya Kirsten. Pihak rumah sakit pun melaporkan ke polisi dan Joseph serta Elizabeth pun diinterogasi oleh kepolisian. Saat itu, kepolisian kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari Elizabeth. Mereka membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan menawarkan janji bahwa polisi tidak akan mempertemukan Elizabeth dengan ayahnya lagi setelah ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Setelah itulah, baru Elizabeth mau membuka dirinya dan menceritakan hal yang sebenar-benarnya apa yang selama ini dialami olehnya. Dan keesokan harinya, akhirnya polisi pun mengevakuasi seluruh anak-anak Elizabeth dari ruang bawah. Pada bulan Maret 2009, Joseph Rees yang saat itu berumur 73 tahun akhirnya dinyatakan bersalah oleh juri pengadilan kota St. Pölten, Austria. Ia dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan perkosaan, pembunuhan atas seorang bayi yang meninggal, perbudakan dan inses. Dan karenanya Joseph Rees dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Atas putusan itu, Joseph mengakui kesalahannya dan menyatakan menerima putusan serta tidak mengajukan banding. Kini Joseph menjalani sisa hidupnya di penjara khusus karena dianggap masih dapat mendatangkan bahaya bagi orang lain. Sementara itu, Elizabeth akhirnya dipertemukan kembali dengan 3 anaknya yang dibesarkan oleh Joseph dan ibunya Rosemary. Meski pada awalnya hubungan Rosemary dan Elizabeth sempat tegang karena Elizabeth menyesali tindakan Rosemary yang begitu saja dengan mudahnya mempercayai cerita ayahnya. Namun dengan berjalannya waktu, hubungan itu kini sudah membaik. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan tak menemukan bukti apapun akan keterlibatan Rosemary dalam kasus ini. Lalu bagaimana kabar Elizabeth Fritz sendiri beserta anak-anaknya sekarang sob? Mereka ternyata masih hidup hingga sekarang. Otoritas Austria memberikan identitas baru pada mereka dan hidup di sebuah desa di Austria dengan tenang serta berbaur dengan warga sekitar tanpa seorang pun tahu masa lalu mereka. Sebagaimana dilansir The Sun tahun 2019, didapat kabar bahwa Elizabeth Fritz akhirnya menjalin hubungan dengan pengawalnya bernama Thomas Wagner. Well sob, apa yang disajikan dalam film ini tidaklah begitu menggambarkan secara frontal apa yang sesungguhnya dialami oleh Elizabeth beserta anak-anaknya. Terlihat jelas bahwa sutradara dan penulis sangat berhati-hati dalam menggambarkan peristiwa keji yang dialami Elizabeth selama 24 tahun. Hal ini dapat dimaklumi karena film Girl in the Basement ini sepertinya bukan film dengan adegan-adegan sadis. Akan tetapi, untuk diambil hikmahnya agar kita dapat menjadi seorang manusia yang lebih manusiawi. Itulah kenapa jika sob menonton film ini, sob akan melihat begitu banyak alur cerita yang dieksekusi dengan terburu-buru. Meski demikian, film ini patut untuk ditonton untuk dapat dijadikan pelajaran. Karenanya Minca akhirnya memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. So, jika sobat penyuka film-film bertema horor, misteri, dan thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you!